bakulan semongko rek, seger-seger. Bakulan sing seger-seger wayah panas-panas ngene. Yo mesti laris manis rek. Ayo ayo rek dituku rek semongko ni rek. Enak-enak seger-seger. Abang-abang wis jelas legi rek rasane. Wah, tepak iki cak. Aku lagi pengen mangan semongko. Yo lek ngono ya ayo nang dituku lho rek semongkoe. Loh, tuku ta cak? Ya iyalah, wong aku iki lagi bakulan kok. Loh ala, iki mau rencanae aku atene njaluk cak. Loh ala, 2020 kok sik njaluk ae rek. Tuku apa ora? Ya lek apik tak tuku cak. Loh, iki semongko wis jelas apik. Apike ya apa cak? Apike ya jeroe warnane abang Mas Dafa. Wis jelas manis ta rasane. Lek semongko warnane abang, iku berarti ya wis jelas manis rek. Buktine apa cak? Lek semongko iki warnane abang. Loh, gak ngerti arek iki. Kari ngene ae lho rek. Iki pucuke sampean cekel. Lek wis dicekel, tarik sis. Semongko. Loh, abang kan rek. Coba aku cak. Coba ya. Loh, kok gak abang cak? Sampean iku mau kudu ngomong tarik sis semongko. Mari ngono baru ditarik. Lagian sampean yo gurung bayar kok. Wis pengen narik. Bayar sik rek. Oh, ngono ta. Piro cak regane semongko iki? 20.000. Ya gampil cak. Cuma 20.000 ae lho. Ono sing menarik mana iki Mas Dafa? Apa iku cak? Lek sampean beruntung iso oleh hadiah uang tunai, minuman Coca-Cola, kipas angin, setrika, sepeda motor dan rumah mewah. Wah, lek ngono tambah enak ya cak. Apa lek? Sing enak-enak. Aku yo gelem lek sing enak-enak. Loh, iku lak biasae dialogku cerak. Yo sekali-kali tak gawe kan yo gak apa-apa sih Mas Dafa. Ono apa iki Mas Dafa? Iki lho rek, tuku semangka 20.000 iso oleh hadiah macam-macam. Loh, iya ta cak? Iya rek. Ayo tuku sik semangka ae rek, 20.000. Oke cak, aku tuku. Aku yo tuku cak. Iki cak, duweku cak. Alhamdulillah, laris laris laris. Ya wis, ayo rek dicoba iku. Tarik semangka ae rek. Tarik sis. Semangka. Oh, oleh apa Mas Dafa? Waduh rek, apes. Aku belum beruntung. Tidak semudah itu, rek. Coba saiki awakmu yo. Oke, oke. Tarik sis. Semangka. Ya apa ya? Oleh apa? Gak oleh apa-apa, lek. Belum beruntung. Angel rek, angel, angel. Dipikir gampang. Ini sing untung ya cak ikin. Dagangane laris, sing tuku gak oleh hadiah. Jenenge usaha. Sing penting aku lak gak mbujuk sih. Sampean bakulan talik semongko iki bati akeh gawe tuku apa cak? Wis gak atene maneh rek, aku lho wis iso tuku omah teko hasil bakulan semongko iki. Iki lho omahku. Oh, alhamdulillah nek ngono cak. Lek, lek, aku gulung nalik lek. Gak atek suwe, ayo ndang talik lo. Bismillah. Talik sis semongko. Wah, oleh apa culo? Aku oleh omah lek. Alhamdulillah. Sangal culo iki lek. Apa kon cak? Omahe sampean kayak ana nang culo cak. Sirek sih, santai sih. Iku narike kurang munggah. Coba tarikan maneh. Nah, itu hadiahnya sing bener. Waduh, hadiah omah keong. Waalaikum. Waalaikumsalam. Culo. Ana apa culo? Baya ana tagak, Mak. Atene belajar menggambal balung, Mak. Oh iya, ana. Wis dienteni awakmu ket mau, langsung mlebu ae kono. Suwun, Mak. Oh iya, iki lho, digoleki culo. Iya, Mak. Ya apa, Guys? Wis siap gambar ta? Iya, wis siap kabeh iki, pensil, buku gambar, penghapus lengkap kabeh. Atek diwarnai gak sih? Santui ae, cuy. Iki aku nggawa pensil warna. Sip lek ngono. Wingi temae gambar pemandangan yo. Iya, jale Pak Guru, wingi judule pemandangan yang indah. Oh, berarti gambar pegunungan ae lo. Sing koyo nang Pandaan iku. Gak nang Malang sih Santa. Nang Malang lo, ake gunung. Iya wes nang Malang ae. Engko mampir nang Sloli-Sloli tuku cilok sekalian. Iki lah opo sih? Bahas tema menggambar kok malah dadi tema jalan-jalan. Loh, anak Mas Dafa, lewat endi sampean iku mau? Aku liwat jendela rek, kebetulan jendelae bukaan. Kayak maling ae Mas Dafa, masuk liwat jendela. Lah terus ya apa? Rek sing bener. Lek tulen nang omahe wong iku ya permisi sik. Assalamualaikum. Lewat lawang alep. Oh ngono yo rek, sepurane yo rek. Kapan-kapan aku gak lewat jendela maneh rek. Ya wis, ayo nang mulai gambar ae lek. Waktune setengah jam lek.
sekalian latihan kecepatan menggambar dan mewarnai. Oke, Ce. Siap meluncur. 86. Lah, wis dadi. Api ya, Lek, gambarku. Pemandangan yang indah. Yo, api gambar pula. Tonton niki. Api ya, Lek. Gunungnya ada dua dengan matahari terbit di tengah-tengah. Aku seneng sih, Rek. Iki lo tontonan gambarku. Pemandangan yang paling indah. Top Marco top, terus gandos, kotas-kotas. Wes jelas gambarku sing paling boys. Se. Gak oleh ngono, Mas Dava. Kudu jelas sih penilaiannya. Mosok peserta langsung menentukan pemenang. Lah tapi kan gambarku wes jelas paling apik, Rek. Tonton entah. Lo. Apik kan? Gak iso, Mas Dava. Gambarku sing jelas paling apik. Lek ngono kudu ana jurine, Rek. Untuk menentukan pemenangnya. Emakmu boyo, jalu itu lho dadi juli. Wah, ide bagus iku. Ya wes, ayo nang makku. Mak. Waduh, arek-arek mboi sedikit wingi kok kemriyek ae. Lagi sibuk nonton sinetron mesti diganggu ae. Jaluk tolong, Mak. Apa? Ayo, gak kakean rewel. Sok kabeh. Sampean sing dadi juli, lomba gambar tema pemandangan paling indah. Ya wes, peserta pertama, ndi gambare? Iki, Mak, gambarku. Elek. Ya Allah, kejeme makmu ya. Peserta kedua, ndi gambare? Iki gambarku, Mak. Elek. Anak e dhewe lek delokne elek jale. Lho, emak iki juri profesional, Rek. Katik nepotisme kekeluargaan. Masih anak e dhewe ya gak peduli. Peserta ketiga, ndi kene gambare? Iki, Mak, gambarku. Elek nemen iki malah. Waduh, kok elek kabeh, Rek. Masa elek kabeh, Mak, gambare? Soalnya gambarnya tidak sesuai dengan tema pemandangan yang paling indah. Nah terus gambar pemandangan yang paling indah itu yang apa, Mak? Kene tak gambarnya kene. Lah, iki lho, sing paling tepat. Pemandangan yang paling indah itu ya sing koyo iki lho, Rek. Oh, alah, Mak. Ya Allah, indah betul pemandangan ini. Santai aja, kunang burimu. Stop, ayo, Rek, cepetan, Rek. Filmnya wis ate mulai, Rek. Wis jame iki, Rek. Dilu engkas tayang. Apa ae sih culo? Moro-moro ujuk-ujuk Mak bedunduk kok ngajak nonton bioskop. Gak mois blas ancene culo iki. Ngajak nonton tapi kok mepet jam. Malah tadi kesusu kabeh, Rek. Loh, film api iki, Rek. Filmnya legend iki, Rek. Kudu nonton. Film legend? Emangnya ate nonton film apa sih? Terminator Dark Fate yo. Robot masa depan dan mesin waktu, tembak-tembakan. Film api iku. Ayo cepetan. Cepetan, Rek. Kita ke bioskop, Rek. Wah, iya, Rek. Aku yo ngikuti lek iku. Rugi lek gak nonton. Lah yo mangkane iku. Ayo nang budal. Terus yo apa ben cepet tekan bioskop gak ketinggalan filme. Pesen aja lah yo apa, Rek. Iki lapo, Rek. Ket mau awake dhewe kok nginang ini terus. Saking panik ya. Suwen lakon, Rek. Wes ayo, numpak sepeda motor kuwe. Cenglulan. Gak apa-apa ta, Rek, cenglu. Wes dipikir ambek mlaku ae, Rek. Timbangane telat. Berangkat. Rodo gas iki, Mas Dava. Wes tak gas iki, Rek. Gak iso banter mana ta? Iso sih. Siap-siap yo, cekelan kabeh, Rek. Waduh, ana polisi, Rek. Yo, pergi, Mas Dava. Santai ae, Rek. Serahkan padaku. Ayon, jangan ngebut. Berhenti. Berhenti kalian. Kalian tidak akan lolos dariku. Wah, ngerek, Pak Polisi. Kuat menrek wonge koyo Terminator ae. Wes, aku gak melok-melok, Mas Dava. Sampe nae sing ngadepi, Mas Dava. Iya, wes. Awake penuh meneng ae rek iki ngono urusanku. Selamat siang. Selamat siang, Pak Polisi. Sudah tahu kesalahannya apa? Belum tahu, Pak Polisi. Kan belum dikasih tahu. Oh iya sih, ini tak kasih tahu. Terima kasih, Pak Polisi. Gimana? Sekarang sudah tahu kesalahannya belum?
Sudah tahu, Pak. Soalnya tadi sudah Pak Polisi kasih tahu. Coba sebutkan kesalahannya apa aja. Waduh, lupa saya, Pak. Apa ya salah saya? Walah, rugi dong saya. Sudah saya kasih tahu, kok malah lupa. Lah gimana lagi, Pak? Namanya juga manusia, tempat salah dan lupa. Oke, oke. Kesalahan pertama adalah cenglu alias bonceng telu. Kedua, enggak pakai helm. Dan ketiga adalah ngebut. Wah, banyak sekali ya ternyata kesalahan saya. Mohon maaf ya, Pak Polisi. Sesama manusia harus saling memaafkan, Pak. Iya, minta maaf sih boleh-boleh saja. Tapi yang namanya hukum harus ditegakkan. Mana SIM STNK-nya? Biar saya tilang. Waduh, Pak, jangan ditilang dong, Pak. Damai, Pak, damai. Apanya damai-damai? Mau menyuap saya ya? Gak mungkin lah saya mau disuapin. Saya sudah gede kok. Pak Polisi, mendingan jangan tilang saya. Daripada Pak Polisi turun pangkat loh. Ya kok bisa saya turun pangkat? Saya kenal atasan Bapak. Kalau perlu tak teleponin lo ya, biar orangnya datang ke sini. Bu, siapa takut? Saya gak takut dilaporin atasan saya. Wong saya ini melaksanakan tugas kok. Oke, kalau gitu saya teleponkan. Halo, assalamualaikum komandan. Iya, ini loh ada Pak Polisi yang mau nilang saya. Iya, betul, kesini aja. Gak apa-apa, Pak, saya tunggu ya. Sudah saya teleponin loh, Pak. Hati-hati ya, Pak. Saya sudah siap menanggung resiko apapun demi tugas. Selamat siang, Pak Polisi. Saya dari Komandan Laundry. Mau mengantarkan atasan Bapak yang sudah dicuci dan disetrika, Pak. Oh, iya. Terima kasih ya, Cak. Sebentar, saya ambilkan uangnya. Ayo, Mas Java, kabur aja. Cepetan, Mas Java, mumpung ada kesempatan. Kabur apa, Nerek? Bane lho, Kak Ono. Loh, kok iso sih, Rek? Sudah kuduga kalian mau kabur. Makanya, tanpa sepengetahuan kalian, ban motornya sudah saya copot. Waduh, kalah kesekten, Rek. Pak Polisi, sampean pancen ngeten. Oke, Je. Barang-barang ae lo, Je. Oke, Je. Suun yo, Rek, wis gelem nonton. Jangan lupa like dan share video ini agar kita bisa terus berkarya. Dukung terus Culoboyo yo, Rek.